Seperti yang kalian tahu bahwa kita semua bisa mendapatkan uang dari YouTube. Dan supaya kita bisa mendapatkan uang dari YouTube, tentunya kita harus mempunyai yang namanya channel YouTube. Dan di video kali ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian semua cara membuat channel YouTube di HP atau di Android aja. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. 1, 2, 3. Everyone, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang sudah aku bilang tadi bahwa di video kali ini aku bakalan kasih tahu cara membuat channel YouTube di HP atau Android aja. Oke, jadi langkah pertama untuk membuat sebuah channel YouTube di HP, di sini kalian memerlukan sebuah akun Gmail atau akun Google. Jadi buat kalian semua yang udah punya akun Gmail atau akun Google di HP-nya, kalian bisa pakai itu dengan syarat kalian harus ingat password, nama email, dan juga kontak yang tertaut pada email tersebut. Tapi saran aku ya, kalau misalkan kalian emang niat bikin channel YouTube baru, ya aku saranin kalian juga bikin Gmail baru. Oke, langsung aja. Jadi untuk bikin Gmail baru, di sini kalian bisa langsung buka aja aplikasi YouTube yang ada di handphone kalian. Kemudian klik profil YouTube di pojok atas. Untuk membuat akun YouTube baru, kalian klik tanda tambah. Di sini kalian bisa langsung klik buat akun. Pilih untuk diri sendiri. Selanjutnya kalian bisa masukkan nama akun Google kalian. Jadi ini bukan nama akun YouTube kalian ya, tapi nanti ini nama akun Google kalian. Kalian bisa samain namanya sama nama akun YouTube yang mau kalian buat nanti atau dibedain juga gak masalah. Untuk contoh di sini aku kasih nama Info Ceria ya. Kemudian klik berikutnya. Selanjutnya, kalian bisa isi dengan tanggal lahir kalian. Untuk usia minimal harus 18 tahun. Jadi buat kalian yang umurnya masih di bawah 18 tahun, kalian bisa pakai tanggal lahir orang tua kalian. Karena ini bakal ngaruh ya buat pembayaran nanti kalau misalkan YouTube kita sudah bisa dimonetisasi. Setelah itu, kalian bisa pilih gender atau jenis kelamin dan klik berikutnya. Selanjutnya kalian bisa pilih saran alamat. Jadi kalian bisa pilih salah satu di sini atau kalian bisa buat sendiri sesuai dengan yang kalian mau di sini. Kalau udah, klik berikutnya. Selanjutnya di sini kalian tambahkan kata sandi. Kemudian klik berikutnya. Oke, next, kalian bisa tambahkan nomor telepon yang aktif dan kalau bisa jangan ganti-ganti ya nomornya. Tapi di sini aku bakalan skip dulu karena ini cuma akun contoh. Dan yang terakhir, kalian klik berikutnya. Oke, di sini ada persyaratannya, kalian bisa baca, kemudian kalau udah bisa langsung klik setujui. Kalian tunggu. Dan kita sudah berhasil membuat akun Gmail baru. Oke, selanjutnya aku bakal langsung buat channel YouTube-nya. Jadi langsung aja kalian klik bagian profile, kemudian masuk ke channel Anda. Di sini kalian masukkan nama untuk channel YouTube kalian ya. Oke, di sini aku bakal masukin. Kemudian klik buat channel. Dan
dan jadi deh channel YouTube-nya. Di sini kalian juga bisa setting untuk menambahkan foto profil dan banner YouTube ya. Caranya kalian bisa klik aja tanda pensil. Di sini kalian klik bagian foto profil, lalu pilih foto dari galeri kalian, dan kalian bisa langsung masukin aja foto yang mau kalian jadiin foto profil. Untuk bannernya juga sama, di sini kalian bisa klik bagian banner. Kemudian di sini kalian bisa masukin aja foto bannernya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah channel YouTube baru. Yeay. Dan untuk bisa mendapatkan uang dari channel YouTube, di sini kalian perlu mengupload sebuah video ya. Dan tentunya kalian juga harus mendaftarkan akun YouTube kalian untuk dapat dimonetisasi. Jadi untuk syarat saat ini ya, untuk monetisasi YouTube itu kalian harus punya dulu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang atau waktu tonton. Mungkin di next video aku bakalan jelasin lagi lebih rinci tentang cara memonetisasi YouTube dan juga persyaratannya. Karena ini videonya udah kepanjangan, jadi mungkin aku udahin dulu videonya. Semoga kalian suka video ini, jangan lupa like. Kalau misalkan kalian ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung, kalian juga bisa komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa juga untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @erlia280. Jangan lupa follow ya. Oke, mungkin sekian video dari aku. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.